tak tahulah siapa yang bagi idea diorang ni buat orang kata apa satu sidang media untuk nak nafikan pasal video Agus Wahab tu. Allahu Akbar. Makin dia nafi, makin berbelit cerita masalah. Hey, Wahab. Wahab. Assalamualaikum warahmatullahi. Haha. Papa Berry hari ni buat video di suasana yang lain sikit. Sekarang Papa Berry berada di Istanbul berdekatan dengan Masjid Biru dan juga Hagia Sophia, di mana Papa Berry dah rangka lawatan selama 4 hari ke Istanbul sebelum menunaikan umrah selepasnya, insyaAllah. Jadi walaupun Papa Berry berada dekat Istanbul, berada dekat luar Malaysia, tetapi masih lagi Papa Berry mengikuti perkembangan politik dan juga isu semasa tanah air macam kes ANW ini. Jadi tuan-tuan sekalian, kita semua tahu video ANW ataupun sekurang-kurangnya mereka yang didakwa ANW itu melakukan perbuatan yang geli-geleman tekak lah kalau kita dengar apa masalahnya, kan. Cumanya tuan-tuan sekalian, bila video itu viral, sudah tentulah kita akan menantikan sebarang bentuk penafian ataupun sanggahan daripada pihak-pihak yang terlibat. Dan ternyata kedua-dua pihak yang dikatakan terlibat dalam video itu, iaitu Prof. Agus dan juga Wahab ataupun nama sebenarnya Abdul Wahab Kadir Jalani, mereka telah membuat satu sidang media bersama. Ha, bersama lagi bang. Untuk orang kata apa, nak menafikan tentang perkara itu. Tetapi tuan-tuan sekalian, ada beberapa perkara yang memelikkan Papa Berry lah sebenarnya. Nombor satunya, walaupun orang kata apa, Prof. Agus mengatakan bahawa video itu sebenarnya telah disunting, tetapi secara tidak langsung sebenarnya Prof. Agus telah mengesahkan bahawa perbualan antara beliau dengan Wahab itu wujud. Buat video call lagi. Jadi saya tertanya-tanya, bos mana yang akan buat video call dengan staff lelaki dia secara private macam tu? Kalau saya lah jadi bos kan, nak buat dengan staff lelaki, saya tak buat video call macam tu tau. Saya call biasa je. Itu pun sedalam minit, 2 minit, 3 minit kot rasa kan. Tak lama sebab nak cerita hal kerja kan. Tapi bila perbualan macam tu, macam terlampau intimate. Macam even dengan kawan-kawan lelaki pun saya tak buat lah video call macam tu sebenarnya. Itu nombor satu. Nombor duanya, Wahab pula mengaku dia telah merekod perbualan tersebut. Kenapa kau mesti rekod masalahnya? Kenapa kau mesti rekod perbualan antara kau dengan bos kau? Kalau perbualan itu tak penting bagi kau sebagai contohnya kan, ataupun tak ada benda-benda lain yang mungkin kau nak buat, kenapa kau mesti rekod benda tu? Tetapi itulah tuan-tuan sekalian, macam saya katakan, lagi cuba dia dinafikan ataupun cuba nak dicarikan kesalahan pada orang lain, makin berbelit jadinya. Sekarang mereka dah menyalahkan seorang individu yang dikenali nama Mr. H. Saya tahulah siapa Mr. H tu. Haziq ke, Hakim ke, apa ke. Antara nama-nama yang berlegar dekat social media ini ialah Ustaz Hakim yang memang merupakan pegawai JECOM. Tapi itu nama yang berlegar dekat social media. Saya tak tahulah betul H itu Ustaz Hakim ke, ataupun Haziq ke, ataupun Harman ke, ataupun apa-apa. Tak pastilah pula kan. Tetapi itulah klasik. Bila benda ni berlaku, okey salahkan orang lain. Orang ni arahkan untuk edit, orang ni buat cyber dan sebagainya. Macam kelakar lah sebenarnya tuan-tuan sekalian. Tetapi tuan-tuan sekalian, antara yang paling kelakar dalam semua benda yang kelakar ini, Prof. Agus kata dia tahu siapa yang edit benda tu. Dia dah buat report polis dan dia dah hantar LOD. Kenapa tak namakan saja orang itu dekat sidang media tersebut? Sebab bila benda ini merupakan satu pelakon jenayah, boleh dedahkan saja, tak ada masalah. Sebab kita memang dah hantar LOD ke orang tu kan? Tapi itulah. Apa-apa pun benda ini makin lama makin menarik. Dan yang paling menyedihkan, bila Fahmi Fadil secepatnya mungkin telah menolak pelibatan Prof. Agus dengan kerajaan. Dia kata, oh Prof. Agus dah tak ada apa-apa kaitan kerajaan. Macam habis madu, sepah dibuang merata-rata. Ha, macam itulah rupanya. Tapi itulah. Kepada orang yang berada dalam video itu, tak kiralah original ANW ataupun ANW yang telah diedit, saya cuma ada satu soalan saja yang ingin saya tanyakan dari bumi Turki ini kepada anda. Mau tak tuan hamba kalau hamba kirimkan ke akhirat?